Walaupun sekadar watak kartun dengan cerita rakyat yang ringkas, namun sesiapa sahaja pasti dapat mengaitkan karakter animasinya dengan wayang kulit negeri Kelantan. Inilah yang cuba diketengahkan oleh Roy Hadlin dalam memartabatkan seni tradisional tempatan, iaitu memperkenalkan animasi wayang kulit. Okey, panggil Pocik Mak Kokok. Pocik Mak Kokok. Padahlah nak masuk rumah dia kotonya tak ada seputih rabuk pohnya banyak. Sungguhnya kokok dia. Nama penasabah Mak Kokok. Membawa kelainan menerusi sebuah animasi, watak popular yang berasal dari wayang kulit telah diangkat ke media elektronik. Puri, aku memang baju. M.A.R. M.A.R. Asungga. Asungga tiga. Mana nak tengok apa ya? Biar betul pada harmoni nama. Negeri Kelantan terkenal dengan tradisi serta warisan kebudayaan dan kesenian. Salah satunya adalah wayang kulit. Namun apabila berbicara tentang wayang kulit Kelantan, pasti terlintas dalam fikiran bahawa seni persembahannya berlatarkan lembaran putih dengan karakter yang tidak berwarna. Kuartir seni budaya ini, Pupus, Art Media Production memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menghasilkan persembahan wayang kulit dalam bentuk animasi. Ia menjadikan wayang kulit Kelantan ini yang berwarna-warni dan lebih menghiburkan. Satu ketika dahulu, watak Warrior, Samad dan Said sangat popular di Malaysia. Watak-watak ini sebenarnya adalah watak dalam animasi wayang kulit. Jadi, apa sebenarnya animasi wayang kulit ni? Adakah sama seperti wayang kulit tradisional atau sekadar animasi menggunakan dialek Kelantan? Jadi, saya bersama dengan Abang Roy untuk mengetahui apa sebenarnya animasi wayang kulit. Bezanya wayang kulit asli dengan animasi ini, itu wayang kulit asli dia berbentuk patung, patung kulit, diperbuat daripada kulit lah, yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang-bayang, serta diiringi dengan permainan alat tradisional. Wayang kulit animasi ini dia berbentuk digital dan lebih kepada warna serta sound-sound effect. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Tengku Indraputra, Wakaf Mek Zainab, Kota Baru Kelantan, Roy Hadlin bin Hussein mula memperkenalkan watak Wokyoh, Samad dan Said ini di dalam DK Frog yang dihasilkan pada tahun 2003. Kali pertama dalam pasaran, salinan VCD tersebut terpaksa dicetak beberapa kali oleh syarikat pengedar dan terjual lebih 10,000 salinan dalam 3 hari sahaja. Datangnya idea ni pertama kerana saya minat dengan permainan main kulit. Saya selalu tengok Abang Sopi kita main kulit. Dan saya tertarik dengan telatah-telatah tiga watak ni. Jadi saya terfikirlah, masa tu saya fikir macam mana reaksi kalau saya buat tiga watak ni berbentuk animasi. Dan alhamdulillah lah, bukan kanak-kanak saja yang berminat, malah orang tua, orang muda. Semuanya menyokong dan mereka bagi respon yang amat menggalakkan lah. Masa di situlah saya terus berkarya, berbincang dengan Abang Sofi untuk ketengahkan lagi watak animasi ini. Hei, apa dia yang mengerik manggil tak umur ni? Aku duduk uzur lah ni. Tak ada kau tempat-tempat nak jaga kesihatan tubuh badan. Ada biar tapi dalam surat khabar ni ada biar. Lepas tu, membaca. Apa yang baca? Usah makmu lah, mana baca surat mak? Mana surat? Mana surat? Ni surat tangan saya membaca mak.
Baju memak. Kita nak dengar ni. Sebab dalam animasi wayang kulit ini, semua watak utamanya menggunakan suara seorang tok dalang, sama seperti persembahan wayang kulit tradisional yang asal. Suara tok dalang terkenal di negeri Kelantan iaitu Tok Dalang Saupi direkodkan secara spontan tanpa skrip khusus bagi mengekalkan cara penceritaan asal sesebuah wayang kulit tradisional. Apa yang menjadi daya penarik, setiap karakter mempunyai kekuatannya tersendiri dengan lontaran skrip berunsur humor namun syarat dengan pengajaran dan nasihat. Jenaka yang diketengahkan inilah yang berjaya menaikkan nama animasi wayang kulit ini. Prosesnya, kita pertama kita siapkan storyboard. Dan kemudian kita rakam suara Abang Sofi dan masukkan sound effect. Bila dah puas hati, baru kita akan bawa ke proses animasi. Proses animasi ini amat sukar jugalah kerana ia mengambil masa yang agak lama. Maknanya setiap pergerakan tu melibatkan melukis. Jadi satu frame kepada satu frame dan seterusnya lah. Daripada pelbagai watak wayang kulit, watak Wok Yoh, Samad dan Said diketengahkan kerana ketiga-tiganya merupakan antara watak yang dekat dengan hati peminat kesenian warisan wayang kulit. Cerita animasi jenaka pendek dengan logat Kelantan berdurasi 3 hingga 5 minit merupakan selingan lagu Dikir Barat dimuatkan dalam VCD. Melihat kepada skala kecil, penduduk negeri Cik Siti Wan Kembang sebenarnya berbangga apabila mereka turut mempunyai ikon tersendiri yang telah dihidupkan dalam bentuk kartun, sama seperti karakter kartun terkenal yang lain. Bagi Roy, dia mahu memastikan kesenian yang menjadi identiti negeri Kelantan terus kekal dalam hati masyarakat walaupun dipaparkan dalam bentuk berbeza. Harapan saya mudah-mudahan animasi ini diterima oleh semua lapisan masyarakat dan diangkat sebaris dengan animasi-animasi lain. Yalah, lebih-lebih lagi sokonganlah. Sokongan supaya animasi ini tidak ditinggalkan zaman. Mana dia akan diingati sehingga sampai bila-bila. Kita mau tengok itu balang mokang lah. Kita mau akad satu, kalau ada dua, kita akad dua, ada tidak, kita akad tiga lah. Mana balang? Selagi ada permintaan, selagi ada sokongan, saya akan terus berkarya lah dengan animasi Wok Yoh sama saya ini. Nak tengok barang, kena tunjuk dulu piti. Kita tengok ni. Weh, banyak yang punya piti. Haa, kena jadi dulu kita jual. Ada saya, duit kata segunting. Haa, 18 juta. Ada saya. Semoga dengan penghasilan animasi wayang kulit ini bakal memberikan satu lagi fenomena baru dalam dunia animasi Malaysia. Segmen itu tadi mengakhiri episod Panorama minggu ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen, cadangan dan pendapat, bolehlah hantarkan ke laman sesawang Instagram atau Facebook kami dengan carian Panorama RTM. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.